tangan buat Marioto dong, mantap nih Marioto. Hobinya naik motor katanya. Pasti motornya motor gede dong. Iyalah, kalau Mio mah nge-grab, Pak. Tapi emang bener, Wan. Dia kelihatan banget kayak anak motor, Wan. Kenapa emang? Dagunya banyak abu. Ada lagi yang namanya Pananang. Ada Pananang, tepuk tangan buat Pananang. Ya. Kalau Pananang ini beda sama Parioto. Dia sukanya naik sepeda. Sehat dong berarti ya? Wah iya sehat, tapi gak tahu saya curiga nih sehat apa emang irit. Iya. Aduh. Assalamualaikum Bapak Nanang. Waalaikumsalam. Pak Nanang kan? Iya. Bapak Pak Nanang, saya pengen tahu Pak Nanang tuh di sini sebagai apa sih? Apa? Saya di sini sebagai CTO. Oh, CTO dari Telin. Dari Telin. Saya mau dong, Pak, kerja di sini. Syaratnya apa sih kalau mau kerja di sini? Ya, kalau mau kerja di sini ya intinya harus jujur, disiplin. Jujur, disiplin. Oh, dan juga jangan telat lah. Jangan telat? Ya, apalagi ikut meeting saya, jangan telat. Kenapa emang kok gak boleh telat? Ya, bisa saya denda. Denda? Iya, denda 50 ribu itu per 1 menit. 1 menit 50 ribu? Iya, itu untuk memacu karyawan lebih menghargai waktu. Gitu. Iya, dan kerjanya gesit lah. Gesit? Iya, ya banyak lah karyawan di sini yang sering telat juga. Oh, suka ada yang telat di sini? Ada. Siapa aja Pak yang suka telat sini? Si Renaldi tuh. Pak Renaldi? Iya, Pak Renaldi. Sering telat dia? Ya, sering. Kadang-kadang lah maksudnya. Kadang-kadang berarti dendam lu tuh dia? Iya. Gocap, jadi ini deh ruangan direktur. Kalau ini, sekretaris Bapak? Oh, Susi. Susi. Ya, Om Susi. Ya, sering telat juga. Kadang-kadang juga telat. Denda juga dong? Kalau dia tidak. Ronaldi didenda kok, Mbak Susi nggak didenda, kenapa? Orang dia baik. Oh baik. Baik orangnya. Baik. Baiknya tuh gimana? Sering... Ya, ngurus-ngurus orang, baik lah. Ngurus orang apa ngurus Bapak? Yang ngurus saya sih juga. Ya Allah. Pak, saya mau tahu dong, sebagai CTO di sini, selama 2018 tuh achievement-nya udah apa aja sih, Pak? Jadi di sepanjang tahun 2013 itu kita sudah... 2018, Pak. 2018, sorry, Pak. Bapak juga lupa nih. Sepanjang tahun 2018, kita sudah membangun 23 submarine cable. Is, apaan itu, Pak? Namanya kayak keren banget. Iya, itu kabel bawah laut. Hah, di bawah laut? Iya, dipasang di bawah laut. Yang masang siapa, Bapak? Gimana? Ya, bukan saya lah. Yang profesional. Oh, ada lah ya. Ada. Siapa? Si Edi tuh. Si Edi? Iya. Itu panjangnya semana tuh, Pak? Kalau boleh tahu. Iya, panjang lah. Karena kita pasangnya tuh mulai dari Manado ke Amerika. Manado ke Amerika? Iya. Oh. Ada juga yang dari Batam ke Eropa. Oke. Okay. Iya. Dan juga... kita juga sudah punya 72 pop di 33 negara. Pak, ngomong-ngomong Bapak haus gak sih, Pak? Haus, iya. Pak, saya penasaran sama Mbak Susi tuh orangnya kayak gimana sih? Oh, ada. Cakep, saya panggilin gak? Dulu ya. Cakep gak sih Mbak Susi? Ya, cakep lah. Apa, gini bodinya? Hah? Kayak pocong. Kenapa lompat-lompat dong? Coba, Pak, tolong panggilin Mbak Susi, Pak. Oh, iya. Sus? Pak. Ini Pak namanya Susi. Bukan, ini bukan Susi. Kue Susi ini, Pak. Mbak Susinya saya cariin. Mana? Tadi gak ketemu. Makanya saya bawain aja langsung. Saya tuangin ya. Nah, silakan. Susi, Mas. Makasih ya, Mas. Iya, Pak Nanang. Ini dari istri saya udah pasti makanan yang sehat. Oh, iya. Dan bergizi, Pak. Oh iya, apa nih? Coba. Saya buka ya, Pak Nanang. Silakan. Malah pas ini ya. Coba deh. Ayo, sedang. Loh kok kayak gini? Ini sehat apa nih mau kayak gini? Ini udah lembek banget lagi. Ini kan gorengan, ini mana sehatnya nih ini. Yaudah deh, gak usah deh, Mas. Oh, ya. Iya, ini gak sehat nih. Maaf ya, Pak Nanang ya.
minumnya. Oh iya, makasih. Bapak kan suka minum kayak ikan mas koki. Bisa aja kamu ini. Ada lagi gak sih pak karyawan-karyawan yang kayak gitu, yang menurut bapak dibeliin atau apa gitu pak? Ya masa kita gosip di sini? Gak apa-apa pak, gak ada yang denger. Si Eko itu. masa gosip, apa-apa. Mukul aja. Apa-apa. Kenapa pak Eko? Ya suka ini, jeli dia. Mau ngambil cuti di hari kejepit. Oh dia suka ngambil cuti di hari kejepit. Selain Pak Eko itu ada lagi ya? Siapa ya? Ya gak usah dah. Gak usah. Si Wayan. Gak usah nembut lagi. Kenapa Pak Wayan? Iya dia tuh suka ini nyeleksi pegawai-pegawai cewek yang cantik. Oh gitu? Mm-mm. Suka milihin cewek-cewek. Ya Allah Pak Wayan. Iya. Siapa tuh yang sering targetin dia? Ya si Bella tuh. Oh Mbak Bella masuk sini karena dia? Iya. Ya ampun. Mbak Susi? Ya karena saya. Waduh. Siang pak. Siapa nih? Siang. Siapa nih? Bapak siapa nih pak? Saya Pak Asep. Asep siapa? Asep Heri. Ada apa nih Kang Heri kesini? Ini saya mau kasih tahu Pak Nanang nih. Oh. Ada laporan pak, iya. Dari customer kita. Dia tiap hari ngelapor mulu. Nih namanya Suntana. Si Suntana. Iya, sama satu lagi nih pak. Siapa? Sotar. Oh Sotar ya. Ada dunia yang sering komplain dua orang ini. Iya, itu customer kita sampai pingsan dua pak. Komplain terus pak. Iya Allah. Iya memang yaudah. Sering komplain. Oh gitu. Emang sering komplain sih, saya tanya deh ke Pak Nanang. Iya, terima kasih Kang Eri. Oh jadi sering banyak yang komplain gitu pak. Iya. Jadi sering banyak yang komplain seperti itu. Siapa? Kalau Suntana itu kalau komplain mulai dari bawah sampai ke atas semua dia komplain. Terus ngatasin gitu gimana tuh pak biar komplain nggak banyak lagi? Nah jadi new goals kita ini di tahun ini ya, lebih proaktif customer service. Maksudnya? Jadi kemarin tuh kita masih reaktif. Jadi kita istilahnya menunggu. Nah, misalkan ada customer komplain gitu kita tunggu dulu baru kita, ada yang komplain baru kita lebih meminimize komplain lah seperti itu. Oh gitu. Itu rencana untuk 2019 nih iya. Pak. Selain itu ada lagi nggak pak? Ada digital company. Oh. Iya. Punya tools untuk order pasang sendiri. Terus product cost leadership. Apa itu pak? Mendahulukan proyek mana dulu yang penting dan ya meminimize cost lah. Ntar dulu ya mas, saya panggil staff dulu ya untuk ngurusin komplain. Siap pak. Mas Har. Nah. Siapa? Pak. Siap. Gede banget kayak satu. Ya. Memang badannya gede memang ya. Gimana kok masalah komplain? Komplain lagi ditangani oleh tim dari GNO, NOC segera kita selesaikan komplainnya pak. Siap. Oke lah. Terima kasih ya Mas Ar. Itu aja Pak. Siap. Terima kasih Mas Ar. Untuk visi misinya tuh ada enggak sih Pak untuk Telin sendiri? Jadi untuk Telin sendiri tuh visinya menjadi global digital hub. Ingin semua layanan infrastruktur digital itu saat ini melalui Telin. Oh gitu. Seperti. Nah, satu lagi nih Mas Ar ya. Apa tuh Pak? Ini komitmen kita. Dari staff Direktorat Teknologi. Ini. Hai, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Pagi. Adakah Teli di matamu? Ada. Mana? Ini dia. Adakah Telin di dadamu? Ada. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Mana? Ini dia. Na 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 na
Salin Technology. Salin. Proaktif. Bigger. Bigger. Proaktif. Respect. Respect. Proaktif. We do. Thank you.